Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan ruang dan peluang untuk menjalani ibadah puasa pada tahun ini sekaligus menunaikan rukun Islam yang ketiga. Biarpun dalam keadaan yang agak mencabar, ditambah pula dengan keadaan pandemik COVID-19 yang sedikit sebanyak memberi kesan kepada kita semua, namun ibadah puasa tetap dapat dijalani dengan tenang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sepanjang Ramadan, lebih 70,000 individu yang terdiri daripada golongan sasaran terpilih di seluruh negara disantuni oleh YAPIM menerusi program Inspirasi Kasih Ramadan YAPIM bermula dari tahun 1985 sehingga 30 April 2021. YAPIM telah berjaya menyantuni seramai 4.6 juta orang penerima manfaat dengan peruntukan keseluruhan berjumlah 628.23 juta. Menerusi Inspirasi Kasih Ramadan, YAPIM memberi agihan bantuan makanan berupa juadah berbuka puasa dan membabitkan perbelanjaan bernilai RM647,000. Ini sekaligus membantu meningkatkan ekonomi usahawan yang terbabit dalam sektor penyajian makanan selain membantu kumpulan sasaran yang terdiri daripada fakir miskin, petugas barisan hadapan dan golongan yang terkesan dengan penularan COVID-19. YAPIM juga turut melaksanakan program Inspirasi Kasih Raya 1422 Hijrah, iaitu pengagihan bantuan tunai bagi menyantuni seramai 14,500 orang kumpulan sasa yang dikenalpasti dengan peruntukan sebanyak RM1.485 juta bagi tahun 2021 ini. Pemberian duit raya ini secara tidak langsung memberikan sinar dan kegembiraan kepada golongan yang tidak berkemampuan untuk sama-sama merasai kenikmatan saat kemenangan Syawal pada kali ini. Sumbangan yang disampaikan menerusi program Inspirasi Kasih YAPIM ini juga membabitkan 11 pusat pentadbiran negeri YAPIM seluruh negara. YAPIM berharap usaha murni ini akan terus mekar dan dilaksanakan bagi membantu golongan yang kurang bernasib baik, selain para penyumbang turut sama merasai kemanisan berkongsi rezeki bersama penerima. Terima kasih kepada penyumbang Tabung Amanah YAPIM. Semoga kehadiran Syawal kali ini membuka lembaran baru sekaligus meraihkan kemenangan dalam setiap usaha yang kita lakukan. Jaga kesihatan dan patuhi SOP yang ditetapkan. Saya mewakili seluruh warga kerja YAPIM memohon ampun dan maaf seandainya ada tersilap kata, terkasar bahasa dan tersalah laku yang tidak disengajakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Minal aidil wal faizin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham.